Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Adi Kris. Di video ini saya mau sharing teman-teman memilih AC yang dingin ya, mereknya Panasonic ya teman-teman ya. Saksikan terus videonya. Ya teman-teman ya, ini di depan kita ini ada dua AC Panasonic ya. Yang ini modelnya sudah agak lama ya. Ya, model ini model perahu ya, model perahu teman-teman ya. Dan di sebelahnya ini, nah ini Panasonic juga ya. Ini modelnya kapsul ya. Ini setengah PK ya, CSZN5WKP. Listriknya, konsumsi listrik 560 watt ya. Ini buatan China ya, teman-teman ya. Buatan China. Kalau yang buatan China ini teman-teman, ini evaporatornya lengkung ya. Lengkung. Dan yang sebelahnya ini, ini evaporatornya model biasa ya teman-teman ya, seperti yang di video saya yang sudah-sudah ya. Ini model biasa, ini buatan Indonesia teman-teman ya, made in Indonesia. Ada juga made in Malaysia ya, mungkin yang sekarang made in Malaysia ini sudah agak susah ditemui ya. Dan kalau teman-teman bertanya di antara dua AC ini mana yang lebih dingin ya teman-teman ya, ini kita lihat evaporatornya dulu ya, yang China ini ya. Ini bentuk evaporatornya teman-teman seperti ini ya. Ini bagian siripnya ya, ini sudah golfin ya, sudah golfin. Golfin itu sudah dilapisi anti jamur ya. Dan evaporatornya model lengkung teman-teman ya, tuh ya, evaporatornya model lengkung. Ini kalau ditanya lebih dingin mana ya, evaporator model biasa dan model lengkung ya, pasti model lengkung ya teman-teman ya. Ini evaporatornya ini ya, ini seperti merek Media teman-teman ya, merek Media. Media itu buatan China ya. Ini penampakan bagian atasnya ya. Ini saringannya bagus ya teman-teman ya. Saringannya bagus. Itu sudah memakai kawat ya, sudah memakai logam. Saringan ini sudah memakai logam ya. Itu lebih awet ya dan lebih bagus ya dalam menyaring debu ya. Modelnya juga bagus teman-teman ya. Kalau menurut pendapat saya, Panasonic buatan China ini yang dari AC Media ya, itu lebih dingin ya teman-teman ya. Sudah dipasang plat ya, nanti tinggal proses perakitan unit ya. Sudah dicuci bersih juga ini ya teman-teman. Kalau mau beli ya yang ini boleh ya teman-teman ya, dingin ya, unitnya dingin ini ya. Tapi kalau ditanya awet atau tidak ya, hasil sekarang itu sama saja teman-teman ya. Hasil sekarang itu ya untung-untungan, kadang kita pakai bisa awet, kadang tidak bisa awet, tergantung lokasinya teman-teman. Kalau pinggir laut, pinggir kali ya, nggak ada yang awet ya. Dan ini modelnya betul teman-teman, ini model Media ya, cuma mereknya merek Panasonic.
Jadi kalau teman-teman beli AC media sama Panasonic China ini ya, barangnya sama teman-teman ya, hanya beda di merek saja, beda di merek ya, yang satu Panasonic satu media ya, dan harganya pun mungkin mirip-mirip teman-teman ya. Ini referensi, boleh ya, boleh dibeli. Evaporatornya Sodo Golfin ini sudah cukup bagus teman-teman ya. Cuma teman-teman kalau mau awet, kalau beli AC ya, itu ya sebaiknya dicat ya, seperti ini ya, dicat itu lebih awet teman-teman, tidak cepat bocor ya. Ini mau dipasang ya teman-teman ya, dalamnya seperti ini ya. Ini kalau kita perhatikan, ini memang produknya media ya, atau polytron ya, sama ya. Ini dari plat ini ya, ini plat media atau polytron.